7 tahun yang lalu, tepatan dengan 17 Juli 2017, setelah kajian subuh di Jakarta, pendiri pesantren Al-Hijaz, Kiai Haji Muhammad Rizal Lubis rahimahullah, bersama dengan sang istri pergi ke medan perjuangannya di Tanah Jonggol. Di hadapan para guru perintisnya dan 17 santri angkatan pertamanya, di mana saat itu hanya ada satu kantor, dua asrama dan dua kelas, serta rumah gubuk beliau di depan gerbang. Beliau menyampaikan, beliau berpesan, wahai para guru dan para santri Al-Hijaz, perjuangan dakwah ini dirintis mulai dari pembangunan masjid 2012. Dan hari ini, bertepatan dengan 17 Juli 2017, dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan Pondok Pesantren Islam Al-Hijaz yang bertepatan jam 9 pagi, menunjukkan semangat yang kokoh di waktu duha untuk meraih mimpi dan melahirkan kader dakwah masa depan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan selama 7 tahun perjalanan Pondok Pesantren Islam Al-Hijaz, Allah telah mengizinkan hadirnya 194 santri, 33 Hufadzul Quran dan 21 alumni. Berbagai kejuaraan dan prestasi santri telah diraih, baik di tingkat kecamatan, provinsi maupun nasional. Daurah dan seminar internasional telah dilaksanakan bersama para pakar dari berbagai negara di berbagai bidang keilmuan. Serta telah berdirinya asrama dan kelas baru, menunjukkan karunia Allah sangatlah luas melalui sentuhan tangan para dermawan dan keikhlasan dewan guru serta ketakwaan para santri. Wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Cita-cita Al-Hijaz tidak sebatas pagar yang mengelilinginya. Capaian dakwah Al-Hijaz jangan hanya berhenti di Indonesia. Dan kita telah membuktikannya melalui izin Allah dengan melakukan langkah konkret memberikan bantuan kemanusiaan 3 kali berturut-turut selama 4 bulan terakhir ke Gaza Utara melalui Syekh Muhammad Jaudah, Syekhul Quran fi Gaza. Maka dakwah Al-Hijaz tidak boleh berhenti di Indonesia, tapi harus mencakup masyarakat internasional dengan syiar Allahumma ja'al hadzal ma'hada manaratan lil 'ilmi wal ma'rifah. Ya Allah, jadikanlah pondok ini mercusuar ilmu dan pengetahuan. Selamat milad wahai pesantren tercinta kami Al-Hijaz yang ketujuh. Barakallahu lakum wa fiikum wa 'alaikum. Keberkahan yang berlimpah dunia akhirat bagi pendiri, guru, staf, donatur, alumni, santri dan wali santri Al-Hijaz dimanapun berada. Hani'an lakum, hani'an lakum, hani'an lakum, kullu amin wa antum tayyibun. Semoga Al-Hijaz dan seluruh elemen dalamnya selalu dalam kebaikan sepanjang tahun. Amin ya Rabbal Alamin. Di tahun yang ketujuh ini, Pondok Pesantren Islam Al-Hijaz membawa sebuah tema menuju satu dekade Pondok Pesantren di tahun 2027, yaitu menuju lembaga profesional dan inovatif dalam melahirkan generasi Qur'ani yang Rabbani. Dengan melaunching sebuah program yang disarikan dari surat Al-Mulk ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. Dialah Allah yang menjadikan bumi ini mudah untuk dijelajahi, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanyalah kalian akan dibangkitkan. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, 17 Juli 2024, Pondok Pesantren Islam Al-Hijaz resmi meluncurkan program
International Trips, Ar-Rihlah Dawliyah, Perjalanan Internasional ke negara Asia, Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura yang akan dilaksanakan 2027 mendatang insyaAllah dalam rangka menjalankan perintah Allah pada surat Al-Mulk ayat 15 dan safari dakwah internasional Al-Hijaz. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hani'an lakum syababul ummah, abnai wa ya banati. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.